Ya, waktunya review. Let's go. Jumpa lagi dengan Kartos. Selamat datang di channel Kartos. Kali ini Kartos mau review lagi satu item Hot Wheels ID yang terbaru juga di 2021 ini. Setelah sebelumnya kemarin Kartos review yang versi Hot Wheels ID terbaru dengan casting mobil itu Nissan Silvia S4 Plus Drift, kali ini dia Kartos bakal review Hot Wheels ID dengan casting mobil 95 Mazda RX-7 ya, yang Drift ini ya. Ini keren banget, mantep banget. Kartos sudah penasaran banget seperti apa detailnya, dan nanti bakal Kartos coba juga untuk scan dan mainkan di game Hot Wheels ID tentu saja. Jadi langsung aja, let's go. Oke teman-teman, jadi langsung aja ya untuk detail dari Hot Wheels ID 95 Mazda RX-7 Drift ini ya. Ini yang versi box seperti ini ya. Oh, dan seperti ini ya untuk detail dari box atau packagingnya ya teman-teman ya. Nah ini dia ya. Nah langsung aja Kartos bakal bahas untuk detail dari boxnya ya. Di sini ada logo Hot Wheels ID ya. Dan di sini ada gambar casting mobilnya, yaitu 95 Mazda RX-7 Drift ya. Limited run collectible item ya, seperti itu ya, detail di bagian box depannya. Dan untuk di bagian detail box sampingnya seperti ini, ada logo Hot Wheels ID dengan warna oranye di sini ya boxnya. Dan di sini masih disegel dan Kartos bakal coba untuk buka juga. Ya sama ya, kiri kanan ya logo Hot Wheels ID. Dan di sini ada detail seperti ini ya. Scan me, I'm one of a kind ya, tulisannya seperti itu ya. Ya seperti itu. Jadi langsung aja ya untuk detail di bagian belakangnya seperti ini ya. Ya oke teman-teman ya, seperti ini juga kalau dibuka ya. Nanti ada tampilannya seperti ini nih di bagian boxnya juga kalau ya bisa dibuka seperti ini ya. Nah, di sini ada gambar juga dari casing mobilnya ya. Nah, kayak di dalam game gitu ya gambarnya. Terus di sini ada tulisan Series 2, di sini ada nama casing mobilnya juga. Ini ada Drift Domination juga. Oh, ini kayak tampil livery yang sebelumnya juga ya, Nissan Silvia S14 ya. Ini nomor 4 dari 4 ya. Seperti itu ya. Jadi langsung aja Kartos bakal buka. Cara bukanya cukup dibuka seperti ini. Digeser ya seperti ini, dan nah, udah terlihat ya casing mobilnya di dalam sini. Langsung aja Kartos buka. Di sini ada lapisan plastiknya juga. Dan seperti ini ya untuk detailnya. Teman-teman, ini dia untuk detail dari ya Hot Wheels 95 Mazda RX-7 Drift ya. Nah, oke, keren banget, mantap banget ya. Langsung aja. Nah, oke, teman-teman, langsung aja ya untuk detail-detailnya seperti ini ya untuk casting mobil Hot Wheels ID 95 Mazda RX-7 Drift ya. Di sini untuk warnanya itu warna biru ya, didominasi dengan warna biru, dan ada garis, ada corak-corak cat seperti ini ya, warna ungu ya. Dan warna birunya ini warna biru yang spectra flame ya, jadi mengkilat gitu, teman-teman. Dan di sini ada livery tulisan Hot Wheels Drift Team ya. Nah, ini dia. Dan ada logo Hot Wheels ID-nya juga di sini ya. Nah, ini liverynya itu HW Drift Team ya. Oke ya, cakep ya. Nice ya bagian bodi sampingnya ya. Di sini bagian depannya juga ada livery HW Drift Team ya. Nah, cakep nih ya. Nah, dan detailing depannya seperti ini ya, teman-teman ya. Ini dia detailing depannya seperti ini ya, dan di sini ada wing atau sayapnya juga ya di sini ya, di bagian belakangnya. Terus detailing belakangnya seperti ini. Ada detailing lampunya juga. Wow, cakep ya. Dan untuk interior dalamnya warna putih ya. Dan di bagian bawahnya sini ada base-nya dengan warna ungu nih. Cakep banget nih ya. Nanti base-nya ini bisa di-scan nanti di game Hot Wheels ID ya. Ya, seperti itu. Dan detailing velgnya seperti ini ya, warna chrome ya. Nah, ciri khas dari Hot Wheels ID yang versi box ya. Rata-rata velgnya seperti ini, model velgnya ya. Oke, cakep banget nih. Keren banget, mantap banget kan untuk detailnya ya, dengan warna biru. Wow, dan tampil liverynya HW Drift Team ya. Ada logo Hot Wheels ID juga di bagian sini ya. Seperti itu ya untuk detail dari casting mobil Hot Wheels ID 95 Mazda RX-7 atau 95 Mazda RX-7 Drift. Oke. Jadi langsung aja Kartos bakal coba untuk scan dan nanti mainkan di game Hot Wheels ID. Oke, mantap. Oke teman-teman, jadi langsung aja ya, ini Kartos sudah ada di game Hot Wheels ID. Dan seperti ini untuk tampilannya ya. Ini pada saat Kartos buka tadi, ternyata udah ada tampilan casting-casting terbaru dari Hot Wheels ID ini ya. Nah, ini ada Mazda RX-7 juga. Jadi kalau teman-teman yang pengen main juga, langsung aja download game Hot Wheels ID ya. Dan langsung aja ya teman-teman ya, seperti ini ya. Kartos langsung ke continue dan langsung lanjut lagi, karena Kartos bakal coba untuk scan ya. Ini Kartos bakal coba untuk scan ya item Hot Wheels ID Mazda RX-7 atau RX-7 ini di game Hot Wheels ID. Langsung aja.
Ya, seperti ini caranya cukup mudah ya, teman-teman, untuk ke-scan Hot Wheels ID di game Hot Wheels ID. Langsung aja ke menu scan-nya di sini ya. Ini ada menu scan-nya. Dan langsung aja cukup ikuti petunjuknya seperti ini. Langsung aja ya, teman-teman, ini udah ter-scan dan udah masuk ya, downloading car. Jadi udah masuk ini Hot Wheels ID ini di game Hot Wheels ID. Dan akhirnya koleksi Hot Wheels ID bertambah juga nih. Hot Wheels ID Mas Direct 7 udah masuk di koleksinya kartus yang ada di game Hot Wheels ID. Dan seperti ini ya. Oke, teman-teman, jadi langsung aja ini udah masuk ya, udah masuk di game Hot Wheels ID ya, casting mobil dari Hot Wheels ID Mazda RX-7 Drift ini ya. Jadi langsung aja kartus bakal coba mainkan juga di game Hot Wheels ID. Seperti apa sih serunya? Langsung aja ini ke menu City ini, langsung aja di Classic Cup dulu ya. Langsung aja yang ini aja, challenge accepted ya. Langsung aja ke challenge yang ketujuh ini. Let's go, dan kartus bakal pakai ini ya, Hot Wheels ID dengan casting mobil Mazda RX-7 atau RX-7 ini ya. Dan kita lihat dulu untuk performance-nya seperti ini ya. Untuk speed-nya 180 ya. Untuk acceleration-nya 180, handling 450, dan boost-nya 414. Nanti bisa di-upgrade lagi. Jadi kita harus bertanding terus ya untuk mendapatkan poin-poin ID, nanti bisa di-upgrade. Jadi langsung aja ke race-nya. Langsung aja ke race-nya seperti ini ya. Dan oke, langsung aja ya. Udah masuk ke game-nya dan langsung aja bus meluncur, bus lagi, seru banget, mantep banget, dan langsung aja meluncur, melompat, bus lagi. Wah, kecepatannya oke banget nih Hot Wheels ID Mazda RX-7 ini ya. Langsung gaspol, gas lagi, ya, seru banget, mantep banget nih, dan finish. Oke ya, seperti itu ya untuk serunya game dari Hot Wheels ID ya, teman-teman ya. Nah, keren banget, mantep banget tentu saja ya, teman-teman ya. You win.